Hai, selamat pagi. Welcome back to Inik Sentuh Family Channel. Nama berita Y, aku sampai ke kita sama-sama gerai, lantang senang dalam semua pengawa. Diberi pengerai tanah, dituang rezeki, berlimpah ruah. Sarito aku di luar, mana meari Sarito? Amanah mai, habis ini tak langit. Biru, manah mai langit. Oke, manah mai hari sarito. Tu pagi tu manah mai. Tapi anang bakalnya bisa ke panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari ya. Selalu bekenya tengah hari hujan, mau kelemai, alu kabut. Ya, jadi sarito aku di luar. Kak mai kita matah daun jabang. Nenyak daun jabang di belakang tu ya. Nenek daun jabang tanam tempu, tanam dirimpu. Nah, haram kita. Ngaku matah daun jabang ya. Ih, hatu daun jabang. Daun jabang, daun ubi kayu. Ya, ini nanti saya nak masak. Teringin nak makan daun ubi kayu tumbuk. Jadi pagi ini saya keluar nak ambil pucuk ubi ya. Saya nak ambil pucuk ubi. Sehat-sehat pucuk ubi ini. Ini kawasan rumah saya. Ini ada pokok durian. Oke, mari kita ambil. Ya, maaf ya, saya sendiri ambil video sendiri. Sendiri yang ini ambil pucuk ubi. Sendiri ambil video. Oke, kalau bergoyang, maaf ya. Sayang. Oke, dia tu saya tumbuk daun pucuk ubi menggunakan lesung besar. Ya. Dan lesung ini pun boleh digunakan untuk menumbuk padi, menumbuk beras. Nah, ini saya gunakan lesung besar. Oke, lesung ini adalah dibagi oleh bapak saudara jauh dari lesung ini, dari Semunjan sana. Dari Mentu ya. Dia sekarang dia dah tak ada, jadi lesung ini adalah
untuk saya mengingatkan dia, ingatkan beliau, oke. Kenangan dari dia besong ya. Jadi kita tumbuk hingga lumat ya nih. Kalau tak ada lesung besar nih, lesung kecil, lesung batu pun boleh. Senang sekejap saja tumbuk. Hari ini saya nak masak pucuk ubi tumbuk ini yang sudah ditumbuk tadi dengan terong pipit ya, ini kami panggil terong pipit. Pucuk ubi tumbuk masak dengan terong pipit ya. Bahan-bahan ya, ini bahan-bahan yang sudah ditumbuk: bawang halia, bawang putih, bawang merah, halia, dan ini serai, garam, serbuk perasa, dan minyak ya. Ini tadi dengan ikan bilis ya, dari tumbuk sama dengan ikan bilis ya. Halia, bawang merah, bawang putih, halia, dan ikan bilis, dan ini serai ya. Oke, mari kita sama-sama masak. Masak dengan saya ya. Kita panaskan minyak ya. Kita nak masak. Tumis bahan yang sudah ditumbuk tadi, halia, bawang putih, bawang merah, dan ikan bilis ya, kita tumis sama dengan serai ya. Nah, ini halia, bawang putih, bawang merah, ikan bilis ya, dan serai yang hanya diketuk saja. Nah, ini yang ditumbuk tumbuk kasar. Kita tumis. Oh ya, lupa saya ada masukkan cili sebiji tadi. Tumis hingga bawang naik baunya. Kacau, kacut, hangus. Sekarang kita masukkan terong pipit. Kita masukkan terong pipit, tumis terong pipit.
Baik, kita masukkan pucuk ubi yang sudah ditumbuk tadi ke dalam. Nah, dan kacau lagi. Masukkan garam dan serbuk perasa ya. Oke, dan kacau lagi. Sudah naik bau ya. Ini tropipit, ini kawan yang bagi semalam. Dia bagi saya sebab dia ada di belakang rumah dia. Dia ada tanam. Bukan dia tanam, ini sebab ini mungkin dibawa oleh burung ke biji dia dan hidup di belakang rumah dia dan banyak buah dan dia bagi saya. Dan terima kasih Wai dan mereka terong pipit dan sudah tahu kurumai daun jambang. Thank you. Sudah bau sedap, sudah bau. Ini cara saya masaknya, mungkin cara kawan-kawan Wai-Wai yang lain ada cara lain untuk masak itu ubi tumbuk ya. Ini saya masak sama dengan buah terong pipit. Oke, dah masak ni. Oke. Oke, ini pucuk ubi tumbuk masak dengan terong pipit sudah masak ya. Ada sudah sedia untuk dimakan. Sedap bau. Okay, pucuk ubi buah terong pipit sudah masak. Terima kasih kerana bersama saya dari awal hingga akhir video ini tadi. Ya, terima kasih yang tak jemu menonton, yang tak jemu bersama channel ini sentuh, terima kasih. Tapi jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, thank you for watching. We'll be back in my next video. Okay, bye.